Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan Takwaburin Channel, channelnya Pak Uli Wak Ngapak, orang Ngapak, orang Penang. Dan kali ini seperti biasa di Pasar Ikan Ponegoro ya, pasar ikan hias terbesar di Jawa Tengah. Untuk informasi, Pasar Ikan Ponegoro buka setiap hari Rabu dan Minggu. Untuk aktivitas dimulai dari jam 4 pagi sampai jam 10 siang. Jangan tanyain aku ya, aku lagi berhitung. Kita lanjut menuju Lampang. Mas Alif lagi sini, lagi lari seru. Dalam hal ibang dari lari saya alhamdulillah ini gini-gini berapa? Gue ini ngapain ya? Rp500.000 pakai daging Rp500.000 ini 30 cm ya, hitamnya cuma Rp100.000 per ekor ya. Ini Kiko ya Pak, beling-beling teman Kiko kayaknya. Pirangke Pak? 10 perak lah. Rp2.000. Tong buki Mas, diborongi murah bu ya lu. Iya pinten Pak? Pinten iki Pak? Pak. Pinten lah. Kau ngatur gue. Ah? Iya kan aspira miki lah. Telungnya ibu. 2.000. Oh 2.000. Iko Rp2.000. Ini bungkus Mas lah main banget gue. Jangan. Saya lah. Masih di lapak bagian ecer paling ini untuk tengah ya, untuk bagian tengah Kiko ya. Pak Kanta semangat Pak, ini apa Pak Kanta? Sepat nila tawes. Oke, kita cek harga sepat, cek tawes. Jair, nila, kian nila sepira Pak? Kuyo salari kagati nila 350 perak. 350 perak ukuran berapa kian Pak? Ukuran sangat 12. 9, 12. Apa diceklor apa ngedeleng Pak? Lamit 15, 12. Apa sih Pak? Kaya istilahnya Pak? Sangat rolas. Ukurannya iya 9, 12. 9 cm sampai 12 cm. Piram ini Pak? Lele jadi 9 cm. Ini ukuran berapa? Telung atau seket perak. Telung atau seket itu Rp350. 10.000 dapat 3. Apa masih nego apa enggak ya, sih Pak? Seribu dapat tiga, udah dapat cair nila sama cair. Ini saya cari nila ya, cuma punya ya Pak. Dan ini sebelahnya kita cair apa ya Pak sebelahnya? Nirwana. Nirwana apa sih belum gede banget ya Pak? Iya Pak, gede dawa. Ini cair nirwana itu yang katanya bisa gede banget, panjang, gede. Ini ukuran dua jari tidak Pak? Iya, 600 perak. Lebih larang apa ya Kang Nila? Pak, enggak yeah. Ini iwas hidup ya, sing berwarna cilik gue, sing gue. Oh, enggak. Ya, maju terus Pak Bu. Enggak Pak, guru dia kan teman. 600 perak. Ngerti kan gedenya setampil tak pirang bulan Pak? Ya, pakannya full 4 bulan. 4 bulan bisa dipanen ya? Panen 4 bulan. 4 bulan panen dari ukuran yang harga 600 perak nanti. Sekilo tiga panen 4 bulan. 4 bulan panen. Panen. Harus panen. Kalau wajib panen. Pakannya. Sing lebih gede pirake Pak? Ini pada ukurannya Pak. Oh pada, karo ki. Pada bae. Oh pada bae, ya. Berarti harganya nirwana karo ki pada bae lah ya. Iya merah. Bedanya cuma di warna, harga ternyata tetap sama. Di sama 600 perak. Sepat sama Mas ya. Nyalem foto. Oh gue sepat siem, sepira gue Pak. Siem 1000 perak. Eh banjir. Malam ini ada apa? Berapa hujan? Terima kasih Pak Kapta, sukses selalu. Pasar.
kita ikuti cari melem, ada pasang melem sambil kita cek harga melem sudah dapat? Kita cek harga melem. Melem apa pak? Pintenan itu pak? Satu perakan itu lah. Oh, cuma kecil ya? Satu. Kecil. Itu 100 perak. Yang ini apa pak? 100? Ya 100. Ya. Enggak, aku cuma lihat. Ini 100 perak untuk harga melem. Ya, kira-kira saya ibu apa? Saya ibu. Itu berbagai jenis ikan-ikan konsumsi. Ada bawal, ada cair di sini tempat ya. Di bagian paling utara. Lapak-lapak ikan konsumsi. Kita cek. Ya. Ini ada. Kita nemu ikan keluar dari bokornya. Iya, permolian. Indukan moli. Indukan moli cuma setengah pun udah indukan ya. Indukan moli. Untuk yang masih kecil, masih bahan, ini sebenarnya masih bahan, dan ini untuk indukan. Berpikir panjang, nggak terus. Di depan sini lagi berbagai jenis danio. Sehat pak, alhamdulillah panen danio ini bapak teh. Danio pintenan pak? 500. 600 perak itu danio masih baby baru dipanen ya teman-teman. Dicampur pink danio, green danio, yellow danio, jadi warna-warni, macam-macam warnanya. Poro-poro kita jelajahi sampai puyeng ya, berbagai macam ada. Sehat pak, aduh lagi pijetan. Alhamdulillah. Monggo. Ini cebrik temen ya. Cuma ini memang agak beda. Cek harga gram eh. Oh, harga gram eh. Ini dan komen. Grame lele. Pak Yanto. Halo. Komete piran Pak Yanto? Grame sepira ki, Pak? 15.000. Alhamdulillah, Pak, untuk di sebelah bagian paling apa ini ya? Timur, paling timur ini di Pasar Purwokerto juga ada untuk ikan-ikan yang sudah siap dikonsumsi. Nanti kita tanya juga harga ikan konsumsi 1 kilonya berapa? Ikan konsumsi. Ini ada parting juga ada, melem konsumsi, ada cair. Ini parting. Partingnya segede-gede banget ini ya teman-teman. Dan ternyata juga ada belut. Kita lihat sebelah sini, sebelah timur. Ini kan konsumsinya ya. Oh, Bu, sehat. Cair sekilo pinten Bu? Cair 30. 30 ribu sekilo Bu, udah bersih kayak gitu apa? Oh belum. Ini cair sekilo 30 ribu, udah siap konsumsi. Cuma dia belum bersih, nanti ada ongkos bersihin. Apa ada ongkos bersihin juga Bu? Ada satu sih, kan beda. Sekilo berapa itu? 2.000. Sekilonya 2.000. Untuk lapak bagian paling timur itu ikan-ikan konsumsi ya. Dan ini cair tadi yang katanya 30.000 sekilonya. Dan ini nanti ada ongkos bersih 2.000 per kilonya. Untuk lapak ibune dia sedia ikan cair, ikan grameh juga ya Bu. Ikan grameh berapa Bu? 60.000 sekilo. Malah mahal ya.
malah gini nanti murah biasanya sampai 65 60 ribu ya untuk gramnya sekilo. Makin gendut ini sekalian lari si tempatnya ibunya ya, saya mau beli sekilo buat di rumah. Kecil-kecil ya Bu, kalau 6 ya Bu, nanti ada ongkos bersihinnya 2.000 ya. Bola pakai Bu Sinten nih kengi, Bu Septi, nih perkenalkan lah pakai Bu Septi. Yang carikan konsumsi bisa cari Bu Septi di Pasar Purwonegoro. Nih Bu Septi sudah setiap hari apa ya Bu? Rabu dan Minggu ya Bu? Rabu sama Minggu. Kalau hari-hari biasa apa ya Bu? Oh di rumah ada ya. Berarti melayani pesanan apa Bu? Oh bisa? Bu Septi ternyata bisa melayani pesanan ikan konsumsi. Nanti berkenan kasih nomornya Bu, nomor HP-nya Bu, apal nggak Bu? Enggak. Oh alah nggak apal ya, nanti tanya di belakang layar saja ya teman-teman. 30.000. Kalau yang gede kayak gitu juga sama 30? Oh, kita cek ya. Enggak apa-apa ya Bu, tanya-tanya ya Bu. Nanti tak bayar nanti Bu. Ini yang 35.000. Untuk yang satu setampel ya. Ini harganya lebih mahal 35.000. Untuk ukuran setampel ini 35.000. Untuk saya yang 35.000, tadi yang saya beli 30.000 karena ukurannya lebih kecil. Ini juga sama 35.000 yang ini Bu. Apa? Sama kayak 35 Bu. Oh benten ini anu takon. Ini 30. Oh 30. Ini 35 yang besar. Oh 35 yang besar, yang ini yang 30. Patin pinten patin. Ada beli juga. Ini kita cek lagi ke sebelah sana. Tadi ada gramnya yang 60.000. Juga ada lele. Ini lelenya juga gede-gede banget. Nanti kita tanya lele ya. Lele pinter pak sekilo pak. Oh lele 2.2. Ini yang 2.3. Kayak gitu juga 2.2 ya pak. 2.3. Oh itu 2.3. Paling sekilo isi 4 ya pak. 4. Sekilo isi 4, 22.000. Ini berbagai jenis ikan konsumsi di sebelah paling apa ini ya pak, timur, paling timur. Kita lihat lagi sebelah sini ada lele. Ini juga lele juga yang 22.000. Ini kan sedengan banget Bu, sekalian dibersih ya Bu. Oh minta ke sana ya, antri ya Bu. Nah, ini ternyata kalau di sini itu ada tukang yang memang khusus bersihin ikan, per kilonya 2.000. Sebentar, nah ini di sebelah sini. Ini sebelah sini 2.000. Ini di sebelah sini ada yang ibu-ibu jasa untuk bersihin ikan, kena biaya Rp2.000 per kilo. Ini lagi dalam proses dibersihin. Kita lanjut cek lagi ke yang lain untuk ikan konsumsi di sini. Tentu juga ada ternyata. Bener sekilo pinten Bu? Gak apa-apa Bu, cuma tak kontrak Bu. Tanya aja. 80.000 sekilonya? Iya. 80.000 untuk belut di pasar ikan Purwonegoro ya. Malam apa cair Bu? Ini tuh bagian paling timur untuk ikan-ikan konsumsi. Silahkan yang mau ke Purwonegoro, di bagian sebelah sini khusus ikan-ikan konsumsi. Nah ini juga sama, lapak-lapak ikan konsumsi. Keseruannya bapak kayak gini ngetungi bawal. Aduh, nah gitu ya tungi bawah ler kapiran ini pak. Aduh ngitung melasi ke ada 1.000 ya. Lagi proses hitung menghitung ikan bawal yang masih bibitan tadi yang siap konsumsi, dan ini untuk yang siap dibesarkan.
siap untuk pembesaran. Masih bibit ya, bibit nggak sih? Masih sibuk juga bapak bapak. Sudah selesai ya teman-teman, waktunya pulang dan terima kasih buat teman-teman yang sudah setia mengikuti channelnya Tamu. Semoga informasi yang diberikan kepada kalian menjadi informasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.